Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini main game Samurai Warriors 2 ya. Ini di emulator PS2 guys. Di sini banyak banget ya. Ini Warrior Orochi atau Samurai Warrior ya? Saya agak lupa tadi namanya siapa. Langsung aja pilih Samurai. Ini tempatnya keren, difficultnya jelek. Oke, okay. Easy aja ya. Oh, isi udah clear ya? Waduh. Waduh, saya udah clear guys. Balik bisa nggak? Nggak apa-apa lah sih ya. Kemarin saya coba game tempatnya bagus soalnya. Lihat nih. Wah, ini harus pakai hard tekstur nih coy. Kalau pakai hard tekstur pasti mantep banget ya guys. Ntar kita jangan keras-keras lah ya. Oke. Mantep banget cok. Bening ya, sangat bening sih, emang sih. Wow. Oke, aman ya, frame rate-nya aman banget. Resolusi 8 kali, bro. Mantap. Sabar. Tapi kalau main apa namanya, game musuh kayak gini tuh enaknya emangnya tuh pakai gamepad ya. Kalau nggak pakai gamepad kurang mantul gitu loh. Seros, mantap. Langsung aja gas. Waduh. Levelnya masih kecil, makanya tuh damage-nya nggak kerasa cuy. Tapi game musuh yang paling mantep itu battle-nya tuh Basara sih masih. Kalau saya pribadi ya. Ini bisa ngisi kan? Tuh dia tuh bisa ngisi tapi lemot banget. Ini kalau pakai cheat enak sih. Cuman apa game musuh kayak gini saya tuh kadang nggak jelas kemana gitu loh. Tapi smooth banget. Aman sih. Mantep banget cuy. Astaga. Astaga, terlalu keras apa terlalu kecil suaranya guys. Kerasin dikit kali. Biar suaranya agak jelas. Let's go. Trust. Wih di. Dia bisa kayak gitu cuy. Ngeluarin apa itu? Nice. Wah, ada nge-lag tadi ya. Dikit banget tapi nggak terlalu kerasa lah. Aman cuy. Hop. Terus. Terus kemana lagi cuy? Di sana masih ada orang nggak sih? Ini masih kroco-kroco doang cuy. Ya ampun. Wah, ini kalau pakai di tekstur pasti mantep banget sih. Sangat mantep. Saya juga nggak ngerti ini harus kemana sih. Kok Dongmin, kita hancurkan Dongmin cuy. Nah, kalau apa namanya, kalau yang versi PSP tuh nggak enaknya tuh apa ya, view distance nya tuh dekat banget gitu. Beda sama yang versi PS2 kan. Tapi recommended sih kalau misalnya pengen coba main Samurai Warrior 3 yang ada di apa namanya, yang ada di Nintendo Wii cuy. Samurai Warrior 3 yang ada di Nintendo Wii itu asik banget. Grafiknya juga lebih bagus daripada yang ini cuy. Cuman ini buat nostalgia gitu kan. Oke. Widih.
Limeng. Cara ganti karakter gimana sih cuy? Oh, ini Hayabusa. Hanzo kok Hayabusa. Mantap. Santai bro. Waduh. Mantap. Ya ampun. Ada frame rate drop gitu ya. Atau apa ya? Apa gara-gara record ya? Soalnya di sana tuh tetap 60, tapi di sini ada apa namanya? Ada nyendet gitu. Kemungkinan gara-gara recordnya sih. Padahal frame rate-nya juga aman tuh, 60 fps cuy. Aman ya. Wah, ini kalau pakai motion blur mantep sih. Masalahnya tidak bisa disetting ditambahin motion blur untuk emulator PS2, guys. Wah sih. Woi. Ngapain Zelda di sini keren. Berisik, jangan berisik lah. Nih lagi main ninja ini, namanya Hanzo. Baju apa ya, enggak, namanya Liru ini. Liru gimana biru? Oh, yang ayah pakai. Yang ini namanya Hanzo. Seperti ninjo. Ninjo. Ninja. Ya ampun, jurusnya kayak gitu doang ya. Ninja. Jadi kalau apa namanya? Jeleknya dari Samurai Warrior atau Dynasty Warrior, yang masih Dynasty Warrior di bawah 7, itu jurusnya tuh kayak gitu doang gitu loh. Enggak, kurang apa ya? Kurang spesial. Tapi kalau Samurai Warrior 3 udah lumayan sih. Kemana lagi, Cok? Kenapa nih warnanya pada kuning-kuning ya? Udah level up loh banyak tuh loh cuy. Ini kalau di Basara tuh yang robot bukan sih, Tadakatsu kan? Tadakatsu bukan deh. Iya bukan sih. Iya kan, ini yang robot loh. Tapi mantep ini, jangkauannya luas. Kalau yang ninja tadi Hanzo dikit banget. Keren ya, emang puas lah main game apa, main game musho gitu-gitu di ini. Tapi powernya kecil banget sih Tadakatsu, cok. Jangan berisik loh. Tuh dia nggak bisa lari, cuy. Jeleknya nggak bisa lari dia. Berisik banget kamu dari tadi. Nyonyi baik. Nice. Jangan nyanyi baik. Hmm.
Wah gila. Mana ya? Ini musuh, cok. Musuh bukan ya yang kuning. Oh, yang kuning bukan, cuy. Gua harus yang ya saya dong. Wah, mantap, dapat cuy. XP-nya gede. XP-nya gede banget. Wah, ini kalau pakai ada tekstur sih. Mantap, cuy. Ini harus ada tekstur sih, paling enggak sih. Menang ya? Belum kah? Ya elah, masa belum menang, cuy? Lari lagi. Namanya kok aneh-aneh banget sih. Enggak, ini musuhnya bosnya di mana ya? Kalau yang ini ya. Level up lagi loh, cok. Ini lagi tarung apa gimana nih di sini? Hua Xiong. Wah, kita ajar Hua Xiong-nya, cuy. Ah, jatuh dia. Hua Xiong-nya jatuh. Diem deh. Mana ya? Up, 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 up. Enggak ada damage-nya, ultimate-nya, cuman gitu doang, cok. Mantap, dapat new weapon, cuy. Kita hajar bos-bosnya aja nih. Mantep banget kombonya ini malah. Woi deh. Keren keren keren. Nggak keren banget, cuman keren doang. Hey. Wah, nostalgia banget, cok. Bernostalgia. Trust 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 trust. Sangat-sangat bernostalgia. Di sana ada base kapten, udah selesai sih kayaknya. Tinggal satu doang. Di sini juga udah pada takut dia. Enggak ada kaptennya, cok. Di atas-atas sana malah banyak kaptennya, cuy. Nice. Let's go. Zhangzhou Army Reinforcement arrive. Oke. Okay. Bisa lari nggak ya? Bagus sih. Lumayan keren, tapi resolusi tinggi juga nggak bakalan terlalu kerasa juga, ya kan? Karena nanti juga ke convert sih. Ke convert. Lagi pula juga teksturnya kan emang teksturnya buram ya. Gimana? Ini magician dia. Udah biar tak kurangin terus biar diurusin. Oke, biar diurusin. Ini ada base kaptennya tuh. Hajar pokoknya ya. KO dia, cuy. Mampus.
Kemana lagi ya? Enggak, ini menangnya kapan sih, Cok? Bosnya nggak kelihatan loh, dan nggak ada tulisannya. Zhang Bao kalah tuh, apa gimana tuh? Masa kalah semua sih, nggak jelas gimana sih? Yo, oh, menang apa? Oke, kita tinggal dulu, coba ke sana. Soalnya itu kelihatannya rame banget di sana, cuy. Larinya gimana sih cara larinya? Kok kayaknya... Oh, ini larinya kenceng banget kayaknya. Apa apa sebenarnya dia nggak kenceng tapi kelihatan kenceng ya? Larinya loh ketimik-ketimik gitu, guys. Tuh, ini keren sih tempatnya, guys. Ini. Oke, jadi gamenya seperti ini. Thanks for watching. See you the next video. Buat kalian semua yang misalnya kepengen coba, ada di deskripsi ya semuanya ya. Thanks for watching. Nanti bakalan saya selesaikan dulu ini. Udah 17 menit soalnya videonya pasti lama banget sih.